Di peringkat pertama, kita memiliki kimchi, makanan ikonik Korea yang telah ada selama ribuan tahun. Tapi tahukah Anda, kimchi lebih dari sekedar sayuran fermentasi. Ini adalah simbol budaya Korea yang kaya akan sejarah. Dengan lebih dari 100 varian, setiap daerah di Korea memiliki resep kimchi uniknya sendiri yang mencerminkan iklim dan budaya lokal. Peringkat kedua membawa kita ke pengalaman sosial mendalam melalui Korean barbecue. Bukan hanya tentang memanggang daging, ini tentang kebersamaan. Di Korea, memanggang daging di tengah meja sambil berbagi cerita dan gelak tawa adalah cara untuk memperkuat ikatan dan merayakan komunitas. Yang ketiga di daftar kita adalah budaya kafe Korea yang unik. Dari kafe hewan hingga kafe bertema fantasi, Korea Selatan mengambil konsep kafe ke tingkat yang baru. Ini bukan hanya tentang kopi, ini tentang pengalaman. Tempat di mana setiap kafe berusaha memberikan sesuatu yang unik dan tak terlupakan. Mendekati puncak daftar kita, fakta keempat adalah keragaman makanan jalanan Korea. Dari tteokbokki pedas hingga bingsu yang menyegarkan, jajanan jalanan Korea menawarkan palet rasa yang luas, mencerminkan dinamika kehidupan kota Korea yang cepat dan penuh warna. Di peringkat kelima, kita memiliki ramyeon. Dengan kesederhanaannya, mengundang kita semua untuk mengambil momen, menikmati kenikmatan yang hangat dan mengenyangkan. Dari semangkuk mie instan sederhana hingga kreasi gourmet, ramyeon mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal yang paling sederhana. Popularitas ramyeon telah melampaui batas Korea, menemukan tempat di hati pecinta makanan di seluruh dunia. Dengan ekspor yang terus meningkat, ramyeon adalah duta kuliner Korea, memperkenalkan kekayaan dan kehangatan masakan Korea kepada dunia.